kan? Iya. Gua bisa warna dari sini. Kenapa? Bayangin aja. Dari semua kantor, aku lamar. Cuma ada yang terima gua. Ya santai lah, kan masih banyak lowongan. Gak bisa gua santai. Gua tahu kan, gua tuh punya target. Lamar kemana-mana, bunyi kelima. Jadi apa gua? Zal, ya. Dia belum ada kabarnya ya? Gak tau. Iya. Gue udah coba hubungin dia. Gue udah telepon dia. Gue udah SMS dia. Gue udah nanyain dia. Gak ada jawabannya. Bahkan gue ke rumahnya dia pun itu gak ada orangnya. Ya sudah lah. Gue tuh sebenernya heran deh sama dia. Kenapa sih sampai hari ini tuh gak ada kabarnya? Segampang itu dia ninggalin gue. Ninggalin kita. Ya dia udah entah kemana. Mau gimana? Ya gue bakal cari. Gue gak mau diem gini doang. Mending gak usah dipaksain deh. Gak baik kalau dipaksain. Mungkin dia udah punya cowok lain. Gak mungkin. Lu kan tahu kita udah lama sahabatan. Kita bertiga selalu bareng. Dia selalu sama gua. Iya. Asal lu tahu aja. Gue disiapin ini buat dia. Gus, gue harus sampaikan sesuatu. Gue minta maaf banget ya. Lydia udah dijodohin sama keluarganya, Gus. Sama keluarga siapa? Gue bener-bener minta maaf. Gue tahu ini gak enak, tapi gue harus sampein. Lo tahu kan, gue sama Lydia sama-sama orang asli Padang, Pariaman. Dan lu tahu kan orang tua gua. Stop. Lu tuh ngomong itu maksud apa sih? Gua belum minta maaf ya. Lydia dijodohin sama gua, Gus. Gue juga gak tau gue harus gimana. Lo tau kan gue sama dia. Gue tuh kurang ajar. Gus.